berjumpa lagi dengan Coach Okta. Pada video kali ini, Coach akan mengajak teman-teman semua untuk melakukan aktivitas Montessori. Untuk aktivitasnya, kita akan melakukan kegiatan mengepak tali. Nah, sebelum kita mulai, terlebih dahulu Coach akan kenalkan bahan yang kita perlukan ada apa-apa saja. Ayo, kita lihat sama-sama. Baik teman-teman, yang kita butuhkan adalah tali. Nah, di sini sudah ada 3 tali. Ada yang warna biru, ada yang berwarna merah, dan ada yang berwarna kuning. Baik, kita mulai kegiatannya. Pertama, kita akan belajar mengepang 2 tali. Ya, kita akan belajar dulu mengepang 2 tali, yakni warna biru dan merah. Kita silangkan seperti ini. Silangkan secara terus-menerus sampai pada tali yang bagian bawah. Nah, sekarang kita akan belajar mengepang 3 tali. Pertama, kita silangkan warna biru dan warna merah. Kemudian warna kuningnya kita silangkan di tengah-tengah biru dan merah, seperti pada video. Lakukan dengan seksama ya teman-teman, dan lakukan dengan cara yang sama seperti pada video. Montessori kita ya, kegiatannya mengepang tali. Nah, sekarang giliran teman-teman di rumah untuk mencoba membuatnya. Jangan lupa untuk minta bantuan ayah atau bunda. Sampai di sini dulu video dari Coach Okta. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye. Terima kasih.